Sejumlah warga di Kabupaten Pacitan melakukan simulasi evakuasi bencana di tingkat RT. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih mitigasi masyarakat ketika terjadi bencana gempa tektonik disusul gelombang tsunami. Seperti diketahui, BMKG telah mengeluarkan prediksi akan potensi terjadinya gempa berkekuatan 8,7 skala Richter yang disusul terjangan gelombang tsunami setinggi 28 meter di pantai selatan Jawa, termasuk di antaranya Pacitan. Bahkan dalam hasil kajian BMKG menyebutkan, dampak kerusakan besar akibat bencana tersebut bakal dirasakan masyarakat Pacitan. Karena itu, dengan melakukan simulasi ini, diharapkan warga sudah mengetahui cara melakukan penyelamatan sebelum datangnya pertolongan.